perjalanan kita kepada Allah jangan seperti khimar kisah gandum, ya. Guru macam Imam Ghazali tengok, dia dapat guru yang betul, dia dapat makrifatullah cepat nampak. Syekh Fakhrul Razi walaupun dia pakar ilmu apa, pakar ilmu tauhid, tak ke mana. Akhirnya beliau sampai kepada Allah dengan belajar ilmu tasawuf dari gurunya Syekh Najmuddin Kubro. Syekh Najmuddin Kubro ni tuan-tuannya ada meninggalkan kata-kata yang saya ingat, baik juga saya sebutkan kepada tuan-tuan. Apa kata beliau? Syariat itu seperti kapal. Boleh tulis. Syariat itu seperti kapal. Tarekat itu seperti lautan. Hakikat itu seperti mutiara di tengah lautan. Siapa yang memutiara hakikat di tengah lautan, naiklah kapal syariat. Belayarlah di lautan tarekat. Supaya disampaikan Allah kepada mutiara hakikat. Boleh? As-syari'atu kas-safinati wat-tariqatu kal-bahri wal-haqiqatu kad-durri man arada ad-durra ragiba as-safinata fasara'a fil-bahri liyasila ad-durra. Syariat itu seperti kapal, tarekat itu seperti lautan, hakikat itu seperti mutiara di tengah lautan. Siapa memutiara tengah lautan, naiklah kapal syariat. Belayarlah di lautan tarekat supaya Allah sampaikan kepada mutiara hakikat. Inilah perjalanan yang cepat. Ada satu lagi kata-kata ulama tasawuf yang lain, hampir sama. Hampir sama. Syariat itu anda beribadat kepada Allah. Tarekat itu anda khasat Allah semata-mata supaya Allah itu hadir dalam hati. Dan hakikat itu anda musyahadah. As-syari'atu anta'budahu wat-tariqatu antaqsudahu wa tahturahu wal haqiqatu antashhadahu. Dalam bahasa kita, syariat itu anda beribadat kepada Allah. Tarekat itu anda khasat hanya Allah supaya Allah itu hadir dalam hati. Itu tarekat. Hakikat itu anda musyahadah. Musyahadah terhadap Allah. Itu hampir sama. Itu kalau kita gunakan dua-dua itu akan dapat membantu antara satu sama lain. Apa yang dimaksudkan? Jadi siapa ikut kata-kata Sayyidina Najmuddin Kubro atau ulama tasawuf tadi, insya-Allah itulah perjalanan yang cepat. Mesti ada syariat, maknanya ada ilmu yang benar, fiqhnya, tauhidnya, tasawufnya. Mesti ada ilmu tu, syariat tu penting. Macam kapal, tak ada kapal macam mana nak belayar? Tak ada syariat tak boleh. Kan ada ilmu terus hakikat. Di Malaysia ni ada dua kitab, terus hakikat, tak payah syariat-syariat. Satu kitab apa? Hakikat Insan, karangan Ahmad Rasmana. Satu lagi Rahsia Insan, karangan Pak Pung. Siapa belajar dua kitab ni tak semayang, tak puasa. Lelaki perempuan sama saja. Siapa tahu hakikat lelaki perempuan sama saja. Duduk-duduk sebelah pun tak ada haram halal. Sebab sama. Itu dua kitab ni dari haramkan, ya. Siapa ada simpan bakar. Beberapa minggu lepas ya, ada seorang hamba Allah di Kuantan, dia sakit. Murid saya obatkan, dia sakit juga. Sembuh sekejap sakit lagi. Dia telefon saya. Biasanya kalau macam ni awak ada menyimpan barang, barang yang pelik-pelik. Dia kata semua dah bakar. Bagi murid ustaz dah bakar. Saya tanya ada tak buku-buku kitab-kitab yang dulu awak belajar dengan siapa-siapa. Dia kata ada.
apa dia? Hakikat insan. Ha, cuba bakar. Dia bakar lega sikit. Tapi tak macam mana dia dapat ilham. Agaknya abuk ni nak kena buang. Dia ambil abuk tu buang kat sungai. Lega betul. Sampai punya pun ada syaitan ni. Abuknya pun mengganggu. Takkanlah kita nak belajar ilmu macam ni. Siapa ada kitab ni bakar ya? Kalau tak bakar, serah pada jabat agama. Kadang-kadang buku tu perlu juga untuk rujukan ya? Penyelidik tu. Kalau kat universiti ada dekat perpustakaan negara buku ya, untuk rujukan. Tapi kalau tuan-tuan ada bakar, ada dia punya sampingan